This is the moment of truth between the two fighters. One Fight MMA Indonesia, partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru, Sono Fighter, kelahiran Arga Makmur, Bengkulu, usia 29 tahun dan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin boxing. Dengan rekor bertarung 2 kali menang, 1 kali kalah. Fight out from Shadow Muay Thai Bintaro, please welcome Rianto the Spider. Dan lawannya bertarung dari sudut merah, Sono Fighter, kelahiran Tegal Jateng, usia 28 tahun dan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin Jiu-Jitsu. Dengan rekor bertarung 2 kali menang, belum pernah kalah. Fight out from Warrior Fight Camp, please welcome Andi Setia Negara. Ketua dan juri kita malam hari ini, Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan, Bung Francino Tirta. Juri 1, Steffi. Juri 2, Wiwit. Juri 3, Mustari Aneta. Wasit, tidak lain, tidak bukan, David Strom. Fighters, let's get it on. Fighter, fighter. Bout kedua, dan ini Balan adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight. Silakan Nanda. Dan bermain sportif. Tas glove, kembali sudut. Terima kasih, Ovi. Pertandingan ronde pertama di fight kedua Fight Night 50. Rianto di sudut biru melawan Andi di sudut merah. Bung Aji, dua fighter klasik, Bung. Jiu-Jitsu dan boxing. Jab keras tadi dari Rianto. Terus berupaya. Satu tenangan. Sayang sekali tidak mengena sasaran. Ya, tapi cukup menarik, Bung, bahwa dua kali kemenangan dari Rianto adalah di ground fighting. Betul, langsung saja satu takedown cross dari Andi Setia Negara tadi. Kita lihat. Ya, ini yang seperti saya tadi bilang, Bung. Andi harus mau nggak mau untuk main jarak rapat, Bung. Betul. Karena striking dari Rianto ini cukup keras. Betul. Ya, terlihat cukup emosional sepertinya Andi Setia Negara ini. Betul, betul. Dari ekspresinya, dari walk in dia masuk tadi, Bung. Betul. Cukup bersemangat. Berupaya untuk mengambil angle lock. Angle lock. Kita lihat masih mencoba scramble dari Setia Negara. Satu pukulan keras, Bung. Melakukan ground and pound tadi untuk melepaskan kakinya, Bung. Iya. Kembali lagi berdiri. Ini dia. Cukup menarik bahwa Rianto mencoba melakukan leg lock kepada seorang jiu-jitsu artist. Seorang grappler. Betul, ini cukup menarik. Seorang boxer mengambil kuncian kaki dari jiu-jitsu artist yang... Ya, kita lihat. Ada talking. Terjadi percakapan, Bung. Luar biasa. Ada sayuar di pertandingan. Kita lihat. Andi masih mencoba mengganggu konsentrasi dari Rianto. Luar biasa. Betul. Masih terjadi sayuar walaupun sudah di atas ring, ya, Bung. Di arena, ya, Bung. Betul. Malah di oktagon terjadi ada sayuar, Bung. Iya, merasa sangat percaya diri. Untuk permainan ground-nya. Ya, kita lihat Andi masih mendominasi di posisi atas seperti itu. Betul. Dia berupaya untuk menyerang mental dari Rianto. Betul. Dengan mengecilkan apa yang dilakukan oleh Rianto, Bung. Betul. Tapi Rianto juga tidak mau menyerah begitu aja, Bung. Ya. Masih mencoba melakukan pengambilan kuncian kaki tadi. Ya, betul. Jab dari bawah. Terlihat cukup tenang, Bung, ya. Betul. Dan ini satu pertahanan yang bagus juga dari Rianto. Keras tadi. Betul. Dari Andi. Ground and pound keras. Kita lihat. Sangat Andi tenang. Masih mencoba untuk melepaskan kakinya, Bung. Tetapi Rianto masih satu pukulan lagi. Menjerat kakinya, Bung. Dua kali, tiga kali, Bung. Masih tapi belum mengenal pelak, Bung. Ini dia masuk, Bung. Ground and pound keras. Masih tertahan, Bung. Bagaimana pukulan ground and pound dari posisi berdiri yang dilakukan seperti Andi atau lebih berdampak keras dengan mount position? Lebih keras seperti ini, Bung. Tapi secara akurasi jauh lebih akurat dari posisi mount position. Oke, kita lihat ground and pound masih terus dilakukan Andi, Bung. Tetapi Rianto masih belum melepaskan dirinya, Bung. Semestinya Rianto segera mendorong badan atau itu dia maksud saya. Dia bisa berdiri, tapi tidak. Bangun lagi.
ya Rianto lebih bijak untuk berdiri seperti menurut saya, Bu. Betul, betul. Semestinya dia mengambil kesempatan untuk segera berdiri dan kembali bermain di stand up. Ya, karena memang itu wilayah dari betul. Rianto, Bu. Dia jangan sampai terjebak oleh permainan dari Andi Setianegara ya. Kita lihat Andi masih berdiri, Bu. Ya, kembali lagi dia untuk mencoba melakukan ground and pound, Bu. Kita lihat. Kita lihat tidak cukup bijak bagi Rianto. Sepertinya Bung, kita lihat. Dan ini Andi mestinya juga tidak hanya sekedar memukul, tapi juga dia mencari posisi yang terbaik agar dia bisa memaksimalkan serangannya. Nah, ini masih bisa diblokir, masih bisa ditahan. Andi masih seperti di game pertamanya, Bung. Kita lihat di awal-awal game. Betul. Belum Andi ada melakukan serangan pon dari posisi berdiri. Betul. Betul sekali. Ini dia. Rianto makin tenang di bawah. Sangat tenang sekali. Tenang. Tidak terbawa untuk melepaskan diri, Bung. Betul. Karena di satu tendangan. Masih yakin sepertinya dengan permainannya Rianto. Betul sekali, luar biasa. Ground and pound masih dilakukan Andi Setianegara. Iya, dan Andi kick up dari Rianto, Bung. Iya. Dan Andi seolah-olah tidak merasakan kesakitan sama sekali dan bahkan seperti mengejek ya, Bung. Iya. Luar biasa. Kita lihat Andi masih cukup emosional untuk menghasut Rianto. Ya. Rianto cukup tenang bermain di bawah. Betul. Ya. Terus berupaya untuk menghasut. Ya. Kita lihat. Ya. Kita lihat. 10 detik di ronde pertama, Bung. Betul. Apakah ada finish atau harus berlanjut di ronde kedua, Bung? Kita lihat. Sepertinya masih harus berlanjut ke ronde kedua ini, Bung. Bangun! Outside! Hampir sepanjang ronde pertama, Bu. Betul, betul sekali. Dan ini karena Rianto mengikuti permainan dari Andi. Jangan terlalu banyak ngomong katanya. Relax ya, relax. Enjoy. Turun dikit, kalem dikit. Oke, ingat strateginya. Try again. Try again. Try again. Second zone. Try again. Second zone. Ronde kedua, partai kedua, Fight Night 50 antara Andi Setianegara di sudut merah melawan Rianto di sudut biru. Segera dimulai, Bung Aji, kita lihat. Betul. Dua fighter sudah kembali ke arena dan juga instruksi dari Rama Supandi corner dari Andi untuk lebih tenang. Tidak ada trash talk kembali, Bung. Kita akan lihat apakah Andi akan melakukan strategi yang sama di saat dengan ronde pertama tadi. Oke, kita lihat. Sama, Bung. Masih sama. Ya. Berupaya untuk masuk ke dalam. Rianto memiliki jangkauan yang sepertinya lebih tinggi, Bung, dari posisi Andi. Betul. Ini yang mestinya dimanfaatkan secara maksimal oleh Rianto untuk menjaga jarak dan juga jarak tembak. Ya. Kita lihat Rianto sepertinya masih mencari timing dan jarak tembak ya, Bung. Betul. Sebagai seorang petinju, dengan basic ini pasti dia mencari ritmenya terlebih dahulu. Betul, betul. Ya, tapi ini menarik bahwa Andi tadi melakukan takedown tidak ada set up ya, Bung. Langsung. Spontan semuanya. Iya, langsung. Satu strike panjang. Malah ada strike dari seorang Andi, Bung. Betul, tapi belum masuk dulu. Ya, jab kembali dari Rianto. Masih belum mendapatkan jaraknya Rianto. Ya, Andi terus berupaya untuk melakukan serangan-serangan kecil. Mengatur jarak. Satu. Overhand tadi. Overhand, sayang sekali. Tidak mengena dengan keras. Ya, sebenarnya masih ada trash talk dari gestur dari Andi. Luar biasa, luar biasa. Seberapa berpengaruh trash talk di atas oktagon ketika bertanding, Bung? Mungkin tergantung lawannya, Bung. Kalau lawannya kebetulan orang yang emosional juga, itu sangat berpengaruh sekali, otomatis. Dan kita tahu bahwa 50% kekuatan stamina dari seorang fighter adalah ketenangannya. Begitu dia sudah mulai emosi, habis sudah, 50%, drop. Ya, kita lihat Rianto masih mencari momentum, mencari ritmenya, dan cukup tenang, Bung, tidak terbawa suasana. Betul. Dari Andi. Satu, oke. Ya. Berupaya untuk lagi melakukan takedown. Ya, masih sama, tidak ada set up, hanya masih
drive ke depan. Betul. Percobaan guletin dari Rianto sebenarnya saat ini. Guletin, tapi tangannya masih menyelang, Bung, ya. Betul. Kita lihat apakah Rianto bisa mendapatkan posisi lebih baik atau Andi yang bisa escape dan melepaskan diri. Karena posisinya masih belum masuk. Tap! Oh, tap out! Luar biasa! Luar biasa! Wow! Tingkap mulut dari Andi! Wow! Fighter tenang! Luar biasa! Wow! Ini dia ekspresi dari Rianto. Ini dia. Membungkam leher dan mulut dari Andi Sinta Negara yang mendominasi dengan trash talk di ronde pertama. Luar biasa. Seorang Glepro dikalahkan dengan teknik submission, Bung. Cukup menarik. Luar biasa, Rianto. Ya. Cukup luar biasa. Luar biasa. Ini luar dia. Sebenarnya Rama Supandi menenangkan Andi Sinta Negara, Bung. Ya, karena dia masih emosional, Bung, ya. Kita lihat emosional dari Andi Sinta Negara. Ya. Kemenangan ketiga bagi Rianto, Bung. Kita lihat perlawanan yang cukup baik sebenarnya dilakukan oleh Andi Sinta Negara. Tetapi ini dia. Ini yang saya bilang, Bung. Tidak ada setup, Bung. Betul. Semua dilakukan secara spontan dan ini sebenarnya sangat mudah untuk terbaca, ya, Bung, ya. Kalau begitu kita lihat sebenarnya dia udah tepat dari awal nih, Bung. Sepertinya, Bung. Iya, kita lihat nih, ya. Kita lihat. Tangan dan kiri. Dan sebenarnya tangan dari Rianto dia belum sempurna sepertinya, Bung. Iya. Belum sempurna, tapi memang postur dari fighter seperti Rianto itu sangat tajam tulangnya, Bung. Sangat tajam sekali. Ini dia. Baiklah, wasit David Strom memberhentikan pertandingan di ronde kedua menit kedua detik ke-16 dengan kemenangan submission menggunakan teknik Guillotine Choke. The winner tentu saja dari sudut biru, Rianto.